Yo, what's up guys? Kita kembali lagi di channel gua, Bang Angga Siap. Jadi pada video kali ini, teman-teman, kita bakal bermainkan game Pet Simulator X lagi dari Roblox. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Oke teman-teman, kita benar masuk ke dalam game Pet Simulatornya. Jadi di sini tuh Pet Simulator nanti bakalan ada update lagi, yaitu Scavenger Hunt Event guys. Itu Scavenger Hunt Event itu seperti apa ya guys ya, aku juga belum tahu. Nah bagi kalian yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Nah di sini aku mau ngasih tutorial gimana cara untuk mendapatkan Hius Membo in Space di Pet Simulator X ini guys ya. Nah di dice card ini, misalkan kita ke sini teman-teman terus egg roll pet apa aja, nanti itu di bawahnya tuh ada Hius Membo in Space itu teman-teman, Hius yang terbarunya. Nah tapi di sini aku lagi dice cardin ini guys, pet aku itu guys. Dan di sini kita membutuhkan 5 jam guys. Tapi di sini ada 3 kali faster speed only guys. Jadi ada speed multiplayer yang mantap banget guys ya. Jadi lebih cepet lagi guys ya. Dan ini juga udah nggak sabar bakalan ada updatean terbaru lagi di game Pet Simulator guys ya. Wah, mantap banget ya guys ya. Dan oh iya guys, bagi kalian yang punya teori push pet aneh ataupun teori push pet apa aja, kalian coba tulis di kolom komentar. Nanti di next video Bang Angga bakal bikinin teori push pet dari komentar kalian, oke? Okay? Dan nanti juga aku mau coba untuk ini guys, coba untuk eksklusif aku. Nah, yang ini itu bakal coba menjadikan hius teman-teman. Nah, kalau kalian setuju, kasih like-nya juga ya guys ya. Nanti Bang Angga bakalan coba untuk menjadikan hius di sini teman-teman untuk eksklusif aku, tapi kayaknya masih kurang guys ya untuk powernya. Dan ini untuk yang ini sih udah nggak jadi eksklusif lagi sih guys, udah menjadi event sih yang ini nih, yang biru ini guys, dulu sih jadinya eksklusif gitu guys. Nah di sini tuh aku menemukan game yang bisa mendapatkan Hius Membo in Space itu guys. Ya udah langsung aja kita masuk ke gamenya, let's go. Oke teman-teman, nah ini dia untuk game Pet Simulator X palsunya, tapi di sini kita bisa mendapatkan Membo in Space di sini teman-teman. Nah di sini guys ya, dan untuk harganya itu cuma 1 koin doang teman-teman. Untungnya di sini aku punya 29 koin guys. Tuh di sini tuh ada guys, dan di sini tuh ada hius ini guys, Titanic Cat guys ya. Mantap guys ya, hius Titanic Cat itu teman-teman. Langsung aja di sini kita dapatkan guys, let's go. In space itunya guys, ayo kita dapatkan di sini guys, let's go let's go. Ya nggak dapet guys, ya ampun. Oke, teori muter-muter, coba pakai 8 egg guys di sini guys. Bakal dapat guys. Ya, nggak dapat juga teman-teman. Oke, lagi. Coba teori tanpa teori. Semoga dapat. Let's go. Ya, nggak dapat juga teman-teman. Oke, kita teori 8 lagi. Kita coba lagi. Nice. Ya, nggak dapat guys. Oke, kita coba lagi di sini guys. Nah, tapi guys di sini aku tidak mendapatkannya, tapi aku di sini mendapatkan Hius Herlock guys. Oke, mantap ya. Di sini ada trading merchants juga guys. Di sini kita bisa mendapatkan Hius Headcat juga guys. Dan yang ini guys, Hius apa namanya? Yang cat itu guys. Oke, coba lagi guys, coba lagi guys. Semoga aja kali ini dapat guys Hius yang tersebut. Let's go. Nah, kita mendapatkannya guys, Rainbow Hius Membo in Space. Tapi di sini juga aku tadi udah mendapatkannya beberapa Hius Membo in Space di sini guys. Tuh, 1 2 3 banyak banget teman-teman ya. Nah, yang ini yang rainbow sama yang versi normalnya guys ya. Dan untuk penampakannya itu seperti ini guys. Menurut aku ini keren banget ya guys ya untuk Hius Membo in Space ini guys ya. Dan yang ini yang versi biasanya teman-teman. Nah, ini yang versi biasanya guys ya. Menurut aku ini Hius ini keren juga ya guys ya, karena di atasnya itu ada alien sama juga dia tuh lagi naik UFO. Terus di sini itu ada ini juga guys, ada gelombang-gelombang itu guys. Jadi itu kelihatannya tuh keren banget guys. Tapi menurut kalian ratingnya untuk si Hius Membo in Space ini kira-kira berapa guys? Kalau menurut aku ini 10 sih guys ya untuk ratingan aku, karena ini keren banget guys ya. Coba kalau di Pet Simulator X asli kita mendapatkan ini, kira-kira value harganya berapa ya guys ya untuk Hius ini? Karena untuk Hius Membo in Space ini baru berapa orang yang baru mendapatkan, kalau nggak salah aku lihat itu 38 orang yang baru mendapatkan si Hius ini guys. Bentar guys, di sini aku menemukan kode rahasia yang dimana di sini kita bisa mendapatkan pri tuh. Katanya usai kode pri guys, kita coba kita bisa mendapatkan apa nih? Kita redeem. Dapat apa guys?
dapat ini guys, hius-hius guys. Di sini kita mendapatkan hiusnya banyak banget. Ada hius dog, ada hius cat, ada hius pumpkin cat. Wah, banyak banget guys. Di sini juga ada hius axolot juga. Mantap. Wih, itu kok ada hius ini, guys? Ini dapat dari mana, guys? Ya ampun. Itu ada hius kayak gitu. Itu dapatnya dari mana ya, guys ya? Ada hius baru juga itu tuh. Nah, tuh guys, yang tadi, guys. Itu tuh namanya apa ya? Aku agak lupa, guys, nama hiusnya. Itu tuh telurnya itu ada di sebelah sini, guys. Nah, di sebelah sini, guys. Nah, ini guys yang hiusnya itu. Oke, mantap, guys. Di sini aku mau coba lagi untuk gacha lagi si Membo in Space ininya. Nah, yang satu ini, guys. Semoga aja bisa dapat, guys. Let's go. Aku pengen coba mendapatkan yang golden. Nah, kita dapat, guys. Yang normal, guys. Mantap. Kita dapatkan yang normalnya, guys. Hius Membo in Space ini, guys. Wah, mantap banget, guys. Kita mendapatkannya. Kita mendapatkan shiny juga, guys. Mantap banget. Oke, guys. Di sini aku mau coba lagi, teman-teman. Kita gacha lagi, guys, untuk mendapatkan hius yang warna goldennya. Apakah di sini bisa dapat kah? Let's go. Semoga aja dapat di sini. Boom. Nah, kita mendapatkan rainbow hius Herlock, guys, ya. Mantap banget, teman-teman. Kita coba lagi gacha di sini. 3 egg coba lagi. Siapa tahu dengan 3 egg ini bisa hoki langsung mendapatkan yang itu, teman-teman, yang goldennya atau yang biasanya juga, guys. Coba lagi, let's go. Semoga dapat, guys. Oke, ya nggak dapat, guys, untuk itunya. Coba lagi, guys. Kita coba lagi. And boom. Ya. Nggak dapat, guys. Tapi di sini yang penting kita udah mendapatkannya untuk si hius Membo in Space tersebut. Dan penampakannya itu seperti itu, teman-teman. Itu keren banget sih, guys. Menurut aku itu keren banget untuk si hius Membo in Space yang satu ini, guys. Itu mantap banget ya, guys, ya, untuk hius yang ininya, teman-teman. Nah, yang Membo in Space yang ini kita udah mendapatkan yang rainbow dan yang biasanya juga, guys, ya. Ini menurut aku keren banget, guys, ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Coba kalian rating di kolom komentar, guys. Oke, teman-teman, kayaknya untuk petualangan di game Pet Simulator X-nya kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pahit jangan minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dan siap.